What's up everyone, welcome back. Welcome sama kita. Happy weekend and ini kayaknya telat sih. Happy New Year. Ini Happy New Year. Meanwhile vlog ini akan muncul di Happy Chinese New Year deh harusnya. Iya, pas Chinese New Year. Iya. Kebetulan ini emang menunya cocok banget sih. Kayak Chinese New Year sih. Ngomong tentang apa Chinese New Year ini memang kita ngambilnya non-halal. Makanan ya. Pasti non-halal. Tapi ini juga efek aku rindu Bali gitu nggak sih? Tapi kayaknya ini bukan Bali deh, makanan Bali. Gimana sih? Kayaknya bukan makanan Bali deh. Kayak nasi yang Bali sana, bukan? Ini Bipang Ambawang ada di cabang PIK. Kalau nggak salah, Bipang Ambawang itu adanya dari Kalimantan sih. Dia modelnya nasinya gitu loh. Ya pada sayur-sayur gitu kan. Iya. Terus kayaknya dia ada lebih panggang sih sebenarnya, intinya babi panggang crispy pork gitu. Jadi kita udah nyampe di PIK, lagi di parkiran. Kita mau jalan. Jadi posisi di sana sebelah spaghetti. Cukup panas ya hari ini. Hari ini terik banget. Oke, jadi kita nyobain this is weekend food where the taste is more than the case. Yeay, let's eat. Kita yang barunya tuh motonya. Wah, ini makan udah nyampe, anjir. Dia beli yang saporsi balon salonengboh. Ternyata ini dia dari Kalimantan Barat, tepatnya dari Singkawang, bener? Dayak ya? Dayak ya, intinya Dayak. Pantes dia pakai baju kayak begini, ternyata. Jiwa kedayak-dayakan saya usah. Kamu nggak pakai gelangnya ya? Oh iya, gelang aku di rumah. Iya kan ada gelangnya tuh. Pakai gelangnya ya. Iya, bener-bener biar pas banget Dayak ya. Ini gua yang salonengboh, si Jess yang saporsibo. Saporsibo itu cuman dagingnya doang. Kalau salonengboh itu dia dapat paha. Knuckle. Oh, knuckle, nggak knuckle sih ini. Nggak tahu sih tapi ada knuckle ya apa enggak. Ya ini dapat sama sambal, terus ini nggak tahu tengah apa nih. Ada daun singkongnya. Ada daun singkongnya ya. Terus ada jeruk juga. Apa ya? Apa tuh? Yang tengah. Oh, ini tuh selai jeruk nipis gitu loh, selai sosis. Oke. Wow. Terus sama dapat kuah. Wow. Makan dulu. Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya ini dikasih ini tuh enak banget sih kayaknya sih. Kita langsung kasih aja ya. Kita coba sambalnya. Ya. Feeling gue kalau dia beneran ngomong kalbar Dayak, harusnya sambal terasi. Terasi. Emang ya? Emang ya ya? Ini enak banget. Sama sumpah tadi banget. Apa mau nambah apa? Ini selai jeruknya tuh kalau bisa tambah, tambahin lagi enak banget sih ini. Selai jeruk ya? Selai jeruknya ini tuh buat si Bipangnya. Terus pakai sambal ini tuh ke nasi, enak banget. Gue langsung kayak pengen makan pakai tangan tau gak sih? Oke. Ini gue cuma makan seiprit tadi kan. Langsung pedesan, pedes banget. Biasanya makannya pakai kaki. Makannya pakai tangan. Biasanya makan pakai kaki. Gimana? Enak banget sumpah. Oke. Good. Enak banget ya. Enak banget. Gila. Anjir, sambalnya dikenasiin kebiasaan loh, gila loh. Oke, black. Up. Boom. Ya Nah ini udah datang semua, karena ini gua nggak bisa ambil maksimal. Ya kita makan dulu ya. Okay. Oke, jadi tadi katanya Jess pakai selai jeruknya, nih tambahin lagi deh dikit sini. Sama pakai sambal, karena sambalnya pedas banget. Jadi gua ambil cukup banyak sih hitungannya kalau buat gua. Nah kita coba. Ya, benar yang Jess bilang. Dia pakai si saus, si selainya ini, selai atau saus atau apa, sama sambalnya ini tuh ngasih ledakan rasa yang baru, ledakan. Jadi kayak gitu, jadi ada manis, asem, kemiri asem, sama pedes. Jadi dijamin kalian nggak akan enak makan baginya. Sama maksudnya adalah ini kulitnya crispy banget, terus dagingnya juga lembut loh, bukan daging babi yang keras gitu, yang tebal gitu. Dagingnya tebal tapi nggak tap gitu di makannya. Apa? Bentar, punya dulu ya. Kulitnya kan crispy kan, depan sausnya jadi kayak manis, terus kasih sambal itu kayak manis, apa itu? Asin, pedes. Ini perfect, kalian nggak akan nemu experience ini dimanapun lagi. Nggak ya? Perfect, ini perfect banget. Ya kalian akan sadar kalau misalnya kenapa makanan ini enak banget tuh, minum aja nggak disentuh loh. Oh iya. Belum disentuh sama sekali, biasanya tuh pertama tuh pasti minum minuman. Lihat sambalnya udah habis. Ambil sambal aku, okay. Dengan senang hati. Ini tuh diminumnya di akhir aja deh, buat syuting aja deh. Oke. Okay. Pedas banget soalnya. Ya, the time has come. Gua mau nyobain pork knuckle ya. Nih crispy-nya nih ya. Tuh. Wow. Tetap keras guys. Kayaknya emang most efficiently-nya itu eating like a caveman. Wah. Masa jauh-jauh ke Jerman. Enak banget, pork knuckle-nya, wah crispy, dagingnya lembut, ada berbagai macam tekstur di dalamnya, ada yang berlemak, ada yang meaty, terus crispy juga. Gila, enak banget. Habis loh, udah habis loh. Ada kata-kata terakhir nggak Bu? Dia mau cepet-cepet soalnya ada kerjaan. Ya, sorry ya guys, Sabtu ini saya tetap harus bekerja. Dan sudah dong? Oh iya, oke. Okay. Jadi, ada beberapa hal yang gue notice ya. Oke. Okay. Bukan saya Mbak, bukan saya. Oke, okay, lanjut. Jadi, sambalnya dia ini terasinya tuh wajib terasi asli. Kalau yang dari kayak entah Singkawang atau Pontianak ya. Kalau dia pakai terasi Jakarta bakal berubah banget rasanya. Ini masih gue jamin masih asli nih terasinya nih. Terus fun fact-nya, kalau kalian nggak doyan pedas it's okay. Kalian bisa makan kulit babinya itu pakai si saus jeruknya ini, itu udah enak banget juga sih. Ya. Jadi bikin something yang new terus kayak bikin nggak enak sama sekali sih. Enak. Atau mau going happy sekalian, nggak usah pakai jeruk, nggak usah pakai sausnya, bisa yes, juga. Itu juga bisa. Itu original banget sih. Iya. Oh, ada ya, lagi? Ini aku belum nyobain. Enak, syuting banget. Enak banget. Nggak tau dari gue. Terus adegan kamu take off? Iya. Berdiri aja. Gue kayak. Udah, itu aja. Udah, itu aja guys dari gue. Sisanya closingnya tolong ya dibantu Pak Leo. Saya izin pergi dulu. See you. Dadah. Ini makanannya udah habis, jadi ini kata-kata terakhir dari gua. Mungkin gua juga gak expect bahwa Bipang Ambawang ini bakal seenak gitu. Dan ternyata Turns out pahanya itu memang tetap pork knuckle. Dan itu mereka bilang tadi ada crispy, ada lembut, ada apa namanya, kayak kikil gitu rasanya, teksturnya. Dan coklat ini berhasil banget. Dan ini ternyata memang makanan dari suku Dayak kalau nggak salah, Kalimantan Barat tepatnya. It's a very good recommendation banget sih buat kalian yang emang bisa makan non halal. Ada di daerah Pantai Indah Kapuk. Wah, gua baru aja keluar habis bayar, pas banget ini baru batch baru lagi dipanggang anjir. Ternyata dipanggang guys, dan digoreng anjir, panas banget. Anjir itu udah banyak gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah berapa itu? Gokil. Right in the nicker time. Pas gua keluar habis bayar, dia baru masukin batch baru. Anjir, banyak banget lagi. Oh ya, dan yang pasti kalau kalian dengerin chatteringnya si petugas-petugas ya, itu kayaknya emang orang-orang dari sana deh. Soalnya bahasa-bahasa daerah gitu mereka ngomongnya, dan itu kayaknya bahasa daerah sana sih mereka. Geblak. Ya, gue udah balik ke parkiran ke mobil. Tadi gue udah bayar. Ya, to be honest, untuk harganya memang not that cheap. Karena hitungannya tadi gue makan itu yang punya gue itu sekitar 189 yang pakai paha, pakai pork knuckle. Sama yang punya Jess itu sekitar berapa tadi? 89 atau berapa gitu sih? Gue agak lupa. Nanti gue tulis saya di bawah. Tapi ya, jujur juga memang dengan harga segitu buat gua sih itu worth it sih, karena dagingnya yang kalian dapat tuh maksudnya si porknya itu bener-bener wah, itu tuh enak banget sih, dagingnya tuh lembut, kulitnya crispy, terus dengan kondimen yang lainnya tuh nggak bikin kalian enak pastinya makan, dan cukup berbahaya kalau buat gua. Karena jujur gua penikmat pork dengan yang seperti itu, jadi bisa-bisa gue kalap sih. Dan ternyata Bipang Ambawang itu sendiri ternyata memang makanan khas dari suku Dayak, dari Dayak, daerah Kalimantan Barat tepatnya. Jadi daerahnya itu Ambawang, jadiin babi panggang. Nah, tadi pas banget gue udah beres bayar, gue keluar itu dia baru masukin batch baru lagi manggang babinya. Jadi gue dapat footage-nya dan udah gue rekam juga, itu bener-bener banyak banget sih. Dan kayaknya untuk bumbunya cukup simpel sih kalau gue, cuman kayak dia kayak kasih air, kayaknya air garam kali atau bumbu mungkin ya, sama ada mungkin campuran kayak citrus gitu, kayak jeruk gitu mungkin biar nggak bau. Karena dagingnya juga nggak bau sama sekali loh, gila. Kayak dari dengang tadi kan kalau kalian lihat porsinya itu kan gede-gede banget potongannya, itu tuh nggak bau dagingnya. Makanya gue amazed banget sih sama mereka tuh prosesnya yang sebenarnya sederhana, tapi eksekusinya tuh kayaknya perfect, dan itu tuh jadi enak banget. Jadi wah gila, ini major sukses banget sih, apalagi ini di awal tahun 2023 kan. Again, happy happy new year, tapi happy Chinese New Year buat kalian yang merayakan juga. So, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini, karena kita akan lebih banyak lagi upload video-video lainnya. Dan di tahun yang baru ini semoga kita bisa tetap berbagi kebahagiaan dengan kalian. Dan juga jangan lupa nyalakan bell icon pastinya, supaya kalian dapat notifikasi pada saat kita upload video-video terbaru. Dan kata lagi di production, sign out. Thanks for watching.